boys. Welcome back to our YouTube channel. We're gonna show you fun things to do on the weekend. Joel bosen di rumah, jadi kita bawa keliling-keliling dengan mode sleeper seat. Jadi Joel dan mamanya bisa santai di belakang, papanya nyetir di depan. Kita bawa bekal, bawa makanan, jadi kayak piknik-piknik gitu di dalam mobil. Benar-benar kita nggak keluar dari mobil karena masih serem juga COVID-nya. Kita mau sekalian nanti kita mau beli kue dan nyobain satu makanan. Makanannya apa? Lihat aja. Oke guys, ikutin terus ya. Kita benar-benar enjoy di mobil aja. Hari ini temanya full di mobil. Makan di mobil, santai di mobil, dan seru-seruan di mobil. Oke guys, ikutin terus. Yuyu. Jakarta, hujan sedikit, pasti macet. Jakarta, oh Jakarta. Balik lagi ke kue Lumier, habis cuy yang kita temenin. Crispy pasnya habis. Nah, jadi gue beli. Ma, bad news. Habis. Jo, kue favoritnya yang papa sukain, Crispy Puff, punyanya Lumier, Lumiernya Mbak Asanti, habis. Ya, padahal lagi pingin ya. Padahal itu yang paling enak ya. Aduh. Ya udah, kita cari tempat makan dulu ya. Yuk. Cari tempat parkir buat makan tuh, kita udah nyiapin banyak banget men. Kita mau piknik di mobil. Kita kemana ya? Nggak tahu, kita nyari teman-teman aja. Yuk guys. Slow, the barbecue artisan. Slow down. Pulus guys. Smokinya pakai kayu apa mas? Kayunya bukan kayu cherry. Rambutan. Oh kayu rambutan. Iya. Rambutannya. Yeay, makan dulu ah, lapar banget. Bukan dong, di sini, buat di sini. Itu buat apa? Oh, alasnya. Supaya nggak kotor ya. Ada ini okay. Di bawah sini. Enggak ini mainannya. Makan sore kita. Apa? Nasi kuning pakai kentang goreng, pakai bakwan, pakai. Nih. Aku dong. Pakai kita makan nasi kuning. Nasi kuning ini kita pesan tadi dari warung Rarampah.
Ini apa ya, spesialis makanan Manado gitu guys, enak, cobain deh, pesen warung Rarampa. Ya, dia bikin kelapa tart juga, kelapa tartnya is juara, the best kelapa tartnya dia. Tapi makanannya dia yang lain juga enak. Ini jadi nasi kuning, tapi dengan taste Manado gitu guys, cobain yuk. Buset Joel. Untung adem ya. Untung adem hujan. Enggak terlalu panas. Masih banyak air ya. Enak banget adem di bawah pohon. Kita pikniknya di depan Slow Artisans. Ini lu. Oh iya lupa. Aku enggak usah pakai piring dong. Oh buat itu aja tuh. Slow down-nya. Buka puasa sih. Tapi kita makannya di mobil. Oh, iya. Makanannya kayak gini ya. Barbecue. Makanya banyak makanan. Yes, beef Indo. Udah cukup. Lagi. Sudah. Jo pakai cakalang. Kalau pedes jangan dicampur. Bakwan sama kentang goreng. Jo bisa ambil sendiri kan? Kok ada kentang goreng sih, Papa? Buka terus ambil. Kok buka kebuka sendiri? Mama tadi udah buka. Ya. Mana lampunya di sendoknya? Wow, look it man. Nasi kuning ala warung Rarampa, mantep banget man. Cakalangnya itu loh. Jul makan apa tuh? Kentang gorengnya ya. Yuk, makan yuk. Tutup. Makan sore kita kali ini. Warung Rarampa, terus ada Slow Barbecue Artisan. Itu ada brisket. Ada beef Eastern style gitu, di saute pakai sambal. Jual makan pagi belum sarapan ya bang, banyak banget. Udah tadi udah sarapan sedikit ya. Dia sengaja sarapannya dikit karena katanya siang-siang mau piknik kayak gini. Yuk makan yuk, lapar banget asli. Yuk makan guys, enak gak? Guys, Sambalnya? Kamu kan ada tuh. Ini enggak banget. Enggak banget. Dikit doang. Asin. Hey guys, barbecue. Ini brisket. Brisket ini dimasak 12 jam lebih. Pakai smoke-nya pakai kayu rambutan. Enak banget nih guys. Kita cobain yuk. Lembut banget, empuk asli. Smoky-nya men. Smoky dari kayu rambutannya enak banget. Terus dikasih bumbu khas Indonesia gitu, Eastern style, cabe. Dipadu dengan nasi kuningnya warung Rarampa. Enak ya. Enak. Ini namanya hiburan simple nih, kayak gini aja ini bisa buat gue seneng, buat keluarga seneng banget ya Jo, karena udah hampir 2 bulan ya benar-benar di rumah ya Joel ya, ya kan? Jadi benar-benar Joel seneng banget ya jalan-jalan kayak gini ya, seru guys, kita piknik di mobil. Biasanya kita masuk ke Indomaret. Ini benar-benar kelapa Indomaret. Enak. Yang ini juga sama, masih barangnya, makanannya dari apa namanya, Slow Barbecue. Enak banget nih kayaknya nih. Wajib dicoba. Coba. Jo nggak rasain pedes ya? Menurut Jo nggak pedes. Ini
kita sama Tante Imelda cukup ingin apa? Cakalangnya nggak pedes. Coba yang mau air mungkin jadi nggak? Warung Rara Rampah dan Slow. Enak banget. Gak pernah makan nasi ini ya, nasi kuning. Ini sambalnya enak banget guys. Pedasnya itu. Nasi kuningnya banget. Mantap. Misalnya yang sejak libur, sejak pandemi, gue udah gak pernah makan lagi kan. Nasi kuning. Last bite man. Pedas juga nih 12 jam dimasaknya lo. Enak banget. Mantap. Empuk banget. Aduh, melt in your mouth. Enak banget. Mantap nyusah, aku nyusah. Jual masih semangat makan nasi kuningnya. Jual lah, mbah. Berapa kali, bang? Baru satu. Tapi lumayan banyak ya. Jual, seru gak sih piknik-piknik begini? Banget. Karena kita dari pagi belum makan kan, bang? Kita dari pagi belum makan supaya ada space di perut buat kegiatan ini. Aduh, kenyang banget sekarang. Sama mukanya merah. Aduh, kenyang. Kosem. Ya, tuang airnya dulu dong. Kalau tumpah sih kita ribet deh. Dada, cukup. Ini gimana satu habis ini? Apa-apa, habisin aja. Oke, jadi sekarang udah selesai kita makan di jalanan ini. Tadinya mau cari taman, cuman di Jakarta udah bingung nggak tahu taman yang mana lagi yang buka. Pada tutup juga sih taman-taman umum gitu, ya udah. Ini kita udah sedikit lagi selesai makan. Habis itu kita keliling-keliling lagi deh, keliling kota. Muter-muter aja, habis itu pulang. Kita benar-benar gak turun, men. Kita gak kemana-mana. Ya tadi gue turun sih buat beli kue sama beli makanan. Tapi turunnya juga cuma sebentar doang, pakai masker. 1 detik doang. Aduh, kenyang banget. Aduh, apa tidur dulu sebentar? Yuk, ikutin terus ya. Aduh. Kenyang banget ya Jo. Kita barusan selesai makan, selesai nyantai-nyantai. Bawa puhun. Oke, habis ini kita mau makan keliling-keliling sate. Kota lagi. Kota, habis itu kita puh. Ya, oke. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye, kita mau tidur lagi.